Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jodohku, channelnya para pria sejati yang mencari jodoh sejati dan semoga langgeng sampai maut memisahkannya nanti. Channel idaman para pria berjaka atau duda yang membahas seputar janda-janda cantik, janda mempesona, janda istimewa yang sedang mencari jodohnya. Jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Gimana nih kabarnya? Apa masih semangat mencari jodohnya? Biar semangat kembali, kali ini kita akan berkenalan dengan janda muda, janda cantik, janda mempesona, dan janda istimewa yang berasal dari Kota Palopo. Namanya adalah Ichi Aura Zahra. Dia ingin menemukan lelaki dewasa berjaga atau duda yang jujur, yang setia, dan bisa bertanggung jawab. Gak perlu kaya ataupun ganteng kayak artis ya, yang penting orangnya baik. Tulus hatinya, bisa memimbing menuju kebahagiaan, mencari pria yang kuat lama sehingga bisa memuaskan dirinya. Mbak Ica memang benar-benar ingin menikah lagi dengan pria yang sederhana saja. Udah gak pentingin soal materi ataupun soal fisik. Yang penting dia nyari yang benar-benar tulus dan yang bisa bikin nyaman, bikin bahagia, karena dulu dia sudah pernah gagal berumah tangga. Karena mendapatkan suami yang kaya tapi batinnya menderita, menurutnya percuma saja. Kini dia ingin membangun kembali rumah tangga yang harmonis, keluarga yang tentram, pokoknya kenyamanan yang paling utama buat saat ini. Mbak Ica masih kelihatan begitu cantik, berkulit putih, tatapan matanya yang indah dan murah senyum, membuat siapapun yang melihatnya menjadi ingin memilikinya. Pada akun sosmednya, dia juga menerbitkan postingan dan dia mengatakan, "Assalamualaikum, salam kenal semuanya, aku Ica, umur 28 tahun, lagi cari yang serius. Tertarikkah dengan janda muda satu ini?" Jika ada, langsung saja tanpa berlama-lama lagi add pertemanan di akun Facebook yang tertera pada video ini. Inbox, perkenalan, berbincang-bincang. Tapi jangan lupa untuk bercakap dan beretika yang sopan ya. Niatnya dalam hati untuk bersilaturahim. Dan semoga jika ada kecocokan bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.